Wow, ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget nih. Semuanya berdandan pengantin. Wait, ini bukan acara pesta kostum pengantin ya. Bukan juga kumpulan cosplay, bukan. Mereka semua ini adalah pengantin beneran, fams. Bayangin nih, fams ya. Ada sekitar 300 lebih pasang pengantin di rasi berbagai penjuru Bekasi. Banyaknya pakai banget dah. Nah, semuanya pada semangat dan sumringah tuh. Acara yang diberi tajuk Bukti Cinta Festival alias Bucin Fest ini langsung dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil sangat mendukung acara ini. Provinsi Jawa Barat memperhatikan data banyaknya pasangan yang sudah siap menikah tapi mengalami kendala-kendala biaya sehingga banyak aspirasi masuk yang membuat mereka menunda-nunda. Banyak sekali. Nah, akhirnya kita solusikan oleh sebuah acara besar di wilayah Modebek dulu yang namanya Bukti Cinta Festival ya. Bukan cuma itu, fams. Pagelaran ini melibatkan pengantin yang didampingi sekitar 300 orang makeup artis, 300 petugas penghulu, masyarakat, serta keluarga dari setiap pasangan pengantin. Untuk keluarga pengantin, diperkenankan minimal 20 orang untuk hadir pada hajat nikah masal ini. Rombongan ini juga melakukan arak-arakan di area Car Free Day Kota Bekasi sepanjang 1,6 km. Arak-arakan disambut meriah masyarakat. Dalam arak-arakan juga dipertunjukkan kesenian seperti tari merak, marching band, tari topeng, reok ponorogo, mamanukan, hingga ondel-ondel. Mantep banget ikan acara ini, fams. Kita sih percaya ya, kalau niatnya baik, proses dan hasilnya juga insya Allah akan baik. Amin.